Nah, ini Ronaldo. Saya datang bawa kau di sini sebagai bentuk permintaan maafku karena Ilenggo yang bilang bilang datang saja di sini karena di sini tukang urut yang paling top dan profesional. Nah, jadi toh jangan kau ragu sama saya. Saya ingin sekali kasihan Ronaldo kau cepat sembuh. Saya tidak mau misalnya lihat kau begitu he. Mondai matema itu kayak kayak Nadalo. Jadi jangan dikau ragu. Meneki sarwutimu. Terus terang, sama sebelum percaya dengan niat baikmu. Masa mu hai, mawai kita masalah ike ini. Saya tidak tahu ini, kau bawa saya apa di sini. Kalau betul di tukang urut atau tidak. Tapi Tuhan saja yang tahu. Astaga! Kalau kau tidak percaya, Runa sama bundir ye. Kula ada pas pole kau, kadu itu pembebubu kain aku. Hei, Mbak Koko. Terserah mi pale. Kau niat baik ini hari ataupun tidak, saya ikuti saja demi kesembuhanku. Heh, ma jangan ngilu itu. Halo mas. Hah, ini media. Hah, ini dia yang menurut kamu. Ini media. Kau lihat pidul sana yang menurut kamu. Itu media. Kenapa kau heran begitu? Tidak salah jika. Sudah mi. Astaga, itu mi hai. Apa? Astaga. Kau itu. Astaga, tapi tidak enak perasaanku. Apa Cisa bilang? Tidak betul niat baikku hari ini? Kau itu, kau mau kasih celaka lagi saya? Astaga, kau mau kasih sembuh, hei. Kau percaya mi ini, ya? Oh! Astaga, kau percaya sama saya, kau mau sembuh atau tidak? Oh, memang kau, kau jebak saya hari ini ya? Kau jebak ya, lagi kamu. Saya? Apa kalau saya mau jebak kamu? Nah sudah itu mi, profesionalnya itu, yang tukang urut. Sege, betul kau. Perkenalkan kakak, saya pemijat bling 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 bling, bisa mengobati semua macam penyakit. Saya bisa mengobati dari bawah sampai di atas, tuntas pokoknya. Mau ya, mau ya. Saya punya obatnya. Ini bisa membuat kesembuhan pada diri Anda. Tulang-tulang yang rusak langsung lurus kayak gergaji. Kamu ini mengamuk. Jadi siapa yang bisa mau pijat? Apakah si Kribo Anabel perut buncit atau si pendekar Gonrong? Nah, ini nih yang mau dipijitin. Kerjakan. Tapi kok makan kau? Emang kok mau sembuh atau tidak? Hehe, tapi bukan begini caranya. Tidak, siapa yang dia mau dipijit seperti itu? Astaga, ini mi. Tidak, sambil mi. Tidak, sembuh lah. Apa kamu pulang? Sama pulang. Kenapa kamu dipijit? Sudah mi. Kok dipijit? Kenapa kamu mau pulang? Sama pulang ini rumah di kampung. Sama pulang. Tidak, kau sembuh dulu. Kau sembuh. Kenapa kau orang kacau? Korang gelisah, belum bisa aja korang dipijat, sudah gemetaran. Kalian berdua ini bikin pusing deh. Siapa semua yang mau dipijat? Ke atau FK? Yang ini. Aduh, kalian ini bikin pusing deh. Rasakan totok bling-blingku. Cut. Ayo Kribo, bawa dia di kamar. Oke.
akhirnya aku dapat mangsa. Yo jandain aku. Aku tekoni HP bang. Padahal tadi itu janda sama genggamnya itu tangannya. Tiba-tiba aku bangun. Aku susah pun anak ini pinggul. Kenapa karena? Oh kenapa? Tidak Ji. Kula-kula setiap oh. Betul-betul tuh anak. Ada bagus-bagus nyata tidur. Saya ada mau ipi. Dia kasih bangun saya. Bebangun apa pukul. Tapi kenapa itu anak tiba-tiba dia takut? Apa itu dia mimpikan itu, Di? Ha! Berto, jamin lagi kerjaan saya yo, satu aja kau. Berto, yang sampai bukan dia. Rana. Ya Tuhan, apa bisa merinding? Kenapa sekali kau? Kenapa kau kaget begitu? Saya kok lagi dikejar setan. Bukankah tadi kau yang pakai anu? Hah? Bukankah kau yang pakai pocong-pocong tadi itu? Pakai pocong-pocong. Kau tidak tahu saya ada dapur itu sama minum. Ah, jadi lagi kobong. Sudah nyata kau. Kenapa mau saya? Memang caranya. Itu gelas kau habis tadi minum. Bohong situ. Astaga, ini orang dikasih tahu. Oh, terus siapa paling tadi yang lewat itu? Masih apa? Kok kira mau saya? Saya tidak mau pergi bercanda begitu bilang pocong-pocong. Saya takut saya begituan. Berarti? Hah? Betul kan, Ona? Saya lihat tadi itu pocong. Lewat waktu saya lagi kencing dan muncul bayangannya. Makanya saya kesini. Begitu kau bilang nih, jangan kau kasih takut-takut orang. Betul, Ona. Bukan saya yang berlindung. Walaupun jasa prema, tapi kalau begini juga aku main begini. Kau bodoh-bodoh. Bukan saya, lillahi ta'ala. Bukan saya. Tak berdiri buru-buruku. Jangan dipikirkan, Ronald. Ini sudah teguran buat kita. Karena kita dikasih bangun subuh supaya kita sholat. Karena selama ini kita tidak ada sholat. Begitu kah? Kenapa? Ngapain, Pak? Masih nih, kita pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ronald,
ku makan yang banyak ya. Dan kasihan ku pedok ku terus. Saya ingin ku cepat sembuh. Dan untuk beberapa hari yang lalu, saya sering kasari kamu, saya tindas kamu, saya suka gosok kamu. Ma, saya minta maaf kasihan. Kau umbungi aku ki, karena biar bagaimana, saya juga ini temanmu. Jadi kau umbungi aku ki. Nah, nyerah nari, yang lagi ku aneh, kau masa ini terus ya, ya. Ada angin apa kah tiba-tiba bertanda minta maaf? Tidak biasanya. Atau ada acting gini manusia satu? Atau dia sadar nih mungkin? Oke okay, Mipali, saya maafkan. Ini Ronald, dalam bentuk permintaan maaf saya, saya mau bawa kau di tukang urut. Apa? Nah, jangan kau kaget begitu. Saya mau bawa kau di tukang urut. Kau pini uki ya, aku ini kau pini uki, oke, kau pini uki. Dela, kamu temot aku. Nah, kan ini Lenggo yang bilang bahwa itu tukang urut memang profesional, baru bagus hasilnya, banyak orang dia sembuhkan. Jadi jangan kau takut. Ah, tidak, saya tidak mau pergi. Tidak ada perasaanku. Jangan, saya tidak mau pergi tempat urut. Kenapa lagi itu anak dia pergi? Kan dia kesetanan. Aduh. Kok harus ngerandalo?